Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam satu nyali, Mani. Piye kabare dul-dulku bonik dan bonita? Bapak Rumi harap dul-dulur tetap sehat selalu. Dan tentunya salam hangat untuk keluarga di rumah. Dan di kesempatan yang berbahagia ini, Bapak Rumi ingin membuka satu forum diskusi, ya. Artinya apa? Ini Papa shoot di tanggal 26 Februari dan mungkin akan tayang di tanggal 27 pagi. Di tanggal 26 ramai sekali di dunia maya, media sosial dul-dul bonek yang merumorkan, ya, merumorkan Irfan Jaya kelihatannya tidak bertahan di Persebaya. Ini rumor, ya. Jadi di sini kita akan berdiskusi. Artinya satu minggu itu sempat ada desas-desus bahwa Irfan Jaya sedang menunggu kontak dari manajemen, dan itu bergulir mengkaitkan klub Barito Putra dengan Irfan Jaya. Oke. Di kurang lebih 2 hari ini atau justru di puncaknya tanggal 26 Februari itu, dari pagi sampai sore itu mengkaitkan Irfan Jaya dengan klub kabupaten Italia, ya, you know lah, gitu loh. Dan banyak sekali bonek dan bonita yang sangat mencintai Irfan Jaya. Irfan Jaya sendiri juga adalah menjadi salah satu pemain yang sangat sangat potensial. Kemudian karirnya juga di timnas juga moncer. Dan untuk Persebaya sendiri, Irfan Jaya mampu mengantarkan Persebaya menjadi juara Liga 2 di tahun 2017, membawa Persebaya landing di peringkat 5 Liga 1 tahun 2018, menjadi runner up di tahun 2019. Dan sumbangsi gol, ya, sumbangsi gol, passing-passingnya itu juga berkontribusi untuk Persebaya Surabaya. Dan Papa Romeo mendapatkan catatan dari Stats Rawon, Instagram Stats Rawon, total di 4 tahun ini Irfan Jaya mencatatkan 98 match bersama Persebaya Surabaya. Kurang titik, ya, kurang titik. Kurang 2 match lagi itu menyentuh angka 100, gitu loh. Dan total selama berseragam Persibaya, Irfan Jaya mencatatkan 34 goals. Dan itu menurut Papa Rumi catatan yang sangat luar biasa. Kemudian assist sebanyak 21 kali, ya. Karena kita tahu umpan silang, ya, diagonal dari Irfan Jaya ini sangat menusuk, sangat dalam, ya. Sehingga itu sangat susah diantisipasi oleh back-back lawan, gitu. Kemudian akurasi shoot dari Irfan Jaya itu 45% per match, ya. Rata-ratanya itu shoot on goal, ya. Jadi on target. Kemudian catatan dari Stats Rawon adalah catatan goal dari Irfan Jaya per match adalah 0,34% tasenya. Nah, ini adalah pemain yang sangat sangat berpengaruh di Persibaya, ya. Yang Papa Rumi harapkan adalah mudah-mudahan ini hanya sebatas rumor, ya. Harapannya adalah Irfan Jaya tetap stay di Persibaya. Namun I don't know, Papa Rumi ini selalu coba dalam hidup ini membuat antisipasi hal terburuk, ya. Kalau ini hanya sebatas rumor dan Irfan Jaya tetap stay, syukur alhamdulillah. Tapi kemungkinan terburuknya
seperti apa? Ya, karena kenceng sekali rumornya adalah dua klub yang sangat tertarik dengan Irfan Jaya. Skemanya puzzle ya, lebih-lebih ke puzzle teka-tekinya adalah ketika kita mengkaitkan cucokologi ya, metode cucokologi, posisi Irfan Jaya ini hampir sama dengan Kahayudo ya, Gus Hedya Hariyudo ya, di posisi winger kanan. Dan oke, Pak, Kahayudo itu hanya sebatas rumor. Oke, berarti adalah kita coba opsi ya. Opsi siapa sih pemain penyerang sayap kanan yang ready di Persebaya saat ini? Octavianus Fernando dan Supriyadi. Ya, Supriyadi itu adalah pemain potensial yang jika ya, sekali lagi ini jika kita berandai-andai dan seperti apa Pak Romi sampaikan lagi, kemungkinan terburuk. Kalau Pak Romi selalu mengkaitkan dengan kemungkinan terburuk, itu adalah Octavianus Fernando dan Supriyadi. Namun sekali lagi harapan Papa Romeo, the sniper, tetap berseragam Persibaya di musim 2021. Artinya yang paling dekat saat ini adalah Piala Menpora yang jika tidak salah itu di pertengahan Maret tahun 2021 akan bergulir. Dan sekali lagi yang Papa Romeo sampaikan, Irfan Jaya adalah pemain yang sangat dicintai oleh Bonik dan Bonita. Saya harap hal tersebut hanya sebatas rumor. Karena apa? Irja, ay come on, belum ada di titik membawa Persibaya juara Liga 1. Ya. Saya yakin Irfan Jaya juga berharap adalah membawa Persibaya menjuarai Liga 1. Bersama Persibaya tentunya. So, dulur-dulur, Bonik dan Bonita, pendapat dari dulur-dulur bagaimana terkait rumor Irja yang dikaitkan dengan klub di Kalimantan dan Kabupaten Itali. Ya, apakah hanya sebatas rumor atau justru is true? Gitu loh ya. Jika terjadi, bagaimana skemanya dari Persibaya? Dan Papa Lumi tunggu di kolom komentar, kita akan berdiskusi bersama. Mungkin sekian vlog kali ini dari Papa Romeo. Apabila dulur-dulur suka dengan konten ini, menilai bahwa konten ini bermanfaat buat dulur-dulur, ojo segen-segen dulur. Di subscribe, like, komen, dan share. Semua itu gratis dulur, tidak ada yang berbayar, dan bunyikan loncengnya. Dengan dulur-dulur mensubscribe channel Papa Romeo, berarti dulur-dulur mensupport channel ini untuk tetap bertahan di Belantika YouTube. Akhir kata dari Papa Romeo, keep support, keep watching, stay tuned everywhere, anywhere. Salam satu nyali, one!